kita. Warna hitam. Ribet lah ribet kan. Kayak ini lah. Apa tuh? Ya, warna hitam. Ah, hitam ya. Kau lupa. Ya, waktu abang jangan lupa dan lupa. Warnanya merah. Ekstra itu kan? Seperti itu, tapi warna hitam bukan? Jadi apa? Selama. Iya, Bu. Bentuk. Enggak. Jadi gimana bentuknya? Fortuner bukan? Enggak. Tuan bersama dengan si pembantunya. Yang membantunya ini tapi hukum pidana kejahatan dari anggota Polri kasus pembunuhan. Nah, itu Pak Satriandi ini statusnya apa? Yang di rutan. Iya, betul, yang lari di rutan tempo hari. Bukan, dipindahkan. Bahwa yang bersangkutan minta izin dengan komandan jaga untuk ngambil kiriman katanya menurut informasinya. Tidak diizinkan, tapi dia tetap memaksakan diri untuk ke depan pintu P2U. Pada saat sampai di depan pintu P2U, pintu pengamanan terakhir, bahwa yang bersangkutan bilang nanti ada kiriman ini. Udah diusir oleh petugas. Enggak usah dekat-dekat dari pintu ini. Dia tetap maju, kemudian membuka pintu, menodongkan pistol. Petugas kita atas nama Pak Darso Siombing itu dipukul sambil ditodong pakai yang diduga senjata api warna silver. Jadi dia kan posisi pakai tongkat karena dibantu oleh temannya atas nama Nugroho untuk berjalan. Pak, saat ini sedang pendalaman, kita membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap napi. Kalau untuk di pihak sipir, Pak, udah berapa orang yang kita periksa, Pak? Apakah ada indikasi kesengajaan atau seperti apa, Pak? Tim lagi bekerja untuk pemeriksa. Kami utamakan tim opsional yang bergerak ke lapangan, bekerja sama dengan Polda dan Polres jajaran. Kalau untuk modusnya, Pak, seperti apa, Pak? Apakah dia keluar ditunggu oleh mobil atau seperti apa, Pak? Ya, dari dalam informasi yang didapat dari petugas menodongkan senjata, yang diduga senjata, kemudian di luar sudah ada yang menunggu dengan kendaraan. Itu dari CCTV rutan sendiri, Pak, gimana, Pak? Ada nampak terlihat atau gimana, Pak? Untuk CCTV, sementara hasil pendalaman kita tidak berfungsi.